kameramen menikah dengan TV Woman loh. Oh, anaknya ternyata guys ini adalah pergabungan antara Kolosal Titan, anak dari TV Woman dan juga kameramen. Hey guys, what's up Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku facecam lagi, yang berarti ini adalah konten game Stumble guys lagi. Dan hari ini aku akan menggunakan skin TV Woman, dan kita akan mengawinkan TV Woman dan juga TV Man, dan kita akan menggunakan skin anak dari TV Man dan juga TV Woman. Tapi sebelum itu aku akan mainin dulu game Stumble guys versi biasanya untuk mencari crown dan untuk menambah durasi juga ya, biar panjang durasinya guys. Oke, let's go. Oke guys, map pertama kita ternyata adalah Humble Stumble, dan aku ada di barisan kedua. Kita akan ambil jalur sebelah kiri aja. Sebenarnya aku lebih suka jalur sebelah kanan sih, lebih sering menang ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau jago itu mau dimanapun juga tetap jago guys. Oke, nice, nice, nice. Oke. Oke, aduh, aduh, aduh. Oke, belum ada yang menang ya. Belum ada yang menang, guys. Oke, ini juara satu kita di sini. Sangat-sangat mudah ya. Oke, guys, kita kembali lagi ke map Tile Ball again, again, and again. Ah, kenapa map keduanya di sini ya? Aneh banget ya. Oke, tidak apa-apa lah ya. Kita akan coba menerobos dulu. Oh, ini jalan yang benar ini. Ayo maju. Kenapa aku ikutan jatuh guys? Kenapa mereka main dorong-dorong? Ayolah, jangan main dorong-dorong guys. Ayo berkorban. Aku udah tadi itu lewat sebelah kanan atau kiri berarti? Nah, sebelah kanan berarti guys. Kenapa mereka lewat kiri dah? Maju. Oke, ternyata di situ yang benar. Nice. Kita jadi juara dua. Kita ikutin dia. Set. Perfect tuh. Oke guys, ternyata map finalnya adalah Blood Dash. Dan sudah bisa dipastikan kalau kalian nonton video Stumble guys ku dari dulu sampai sekarang, tentu saja kalian tahu betapa jagonya aku di map ini ya. Kita akan lihat. Set ini, aduh, apa ini, rintangan apa ini guys? Tidak bermutu rintangan ini ya. Oke, aku sudah sering sekali bermain di Block Dash Endless lah, Block Dash Laser Dash lah, apapun itu sudah aku mainin. Bahkan legendary Block Dash pun aku sering main di situ, walaupun aku kalah mulu di situ. Tapi kan karena aku sudah terbiasa melewati rintangan-rintangan yang sulit, jadi yang begini-begini mah terlalu easy nih guys, terlalu easy banget ya. Please lah ya, nggak ada tantangan yang berarti sih. Oke, kita lewat atas saja. Nice. Oke, tinggal bertiga. Nice. Tinggal berdua guys. Pertama si ayam ko. Ah, siapa itu namanya? Oke, nice. Oh my god, ini berbahaya. Oke, dia jatuh. Kita tidak jatuh dong. Iya dong, masa Rudy W panjang aku di sini. Oke, lumayan. Dia lumayan jago. Oke, lumayan jago si ayam. Oke, lumayan jago sih ayam ini. Oh, ini berbahaya. Ayo ayam. Kita melakukan. Oh, jago dia guys. Ayo ayam, jangan jatuh di sini ayam. Ayo ayam. Kalah dia tapi enggak apa-apa. Mending kita dapat crown ya, tidak peduli dia kalah atau tidak. Oke, map pertama kita Humble Stumble lagi. Oke. Oke, kalau begitu caranya. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Kita akan memenangkan ini. Yuk, ayo bisa yuk. Nice. Kita ambil sebelah mana sih? Terlalu labil kita ini, seharusnya kita memilih. Aduh. Enggak boleh bimbang guys, kita dalam menentukan pilihan ya. Oke, nice. Aduh. Oke, kita freestyle juga deh. Nah, gini guys, cara gagal. Ah, gitu ya.
Oke guys, map kedua kita ternyata adalah Rush Hour dan ya seperti yang kalian tahu aku sudah pasti menang di sini, tidak mungkin Rudy Wepa kalah di map Rush Hour kecuali di sledingnya gitu ya, tiba-tiba ditonjok itu kan beda cerita itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya pasti menang lah kita. Oke, 3 orang, 4 orang. Ayo mati yo kalian yo. Jangan main tabrak-tabrakan guys. Nah jatuh 1-5 orang. Lolos ke babak final, cepet banget ya. Oke guys, ternyata finalnya ada di Bombardment. Kenapa harus di Bombardment gitu? Dari sekian banyaknya map, kenapa harus di Bombardment? Aduh, jujur saja ini adalah map yang paling tidak aku suka. Maksudnya apa di sini? Tidak memerlukan ketangkasan di sini. Kita ini hanya mengandalkan keberuntungan dan juga yang pakai emot aja nih yang bisa menang ini biasanya nih. Oke, tapi kayaknya ada yang pakai emot ya. Kalau tidak ada yang pakai emot sih seharusnya aku yang menang ya. Seharusnya. Oke, sini berbahaya. Ke sini dulu, kita ke sini. Oke. Kita ambil pojokan jarak terjauh dari kapal. Kenapa kita ambil jarak terjauh? Kalau kita dekat-dekat kita tuh bisa kena hantam bola-bola itu guys. Tidak kena ledakannya tapi kena hantam gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita ambil jarak terjauh aja. Setidaknya ada keamanannya lah ya. Oke. 3 orang. Sini 4 orang, ayo bisa yo menang yo kita yo, ayo bisa yo kita menang yo. Oke, pindah tempat lagi. Oke, aduh. Oke, tinggal bertiga guys, berbahaya di sini. Kita pindah tempat lagi, nice. Oh my god, guys, tinggal bertiga guys. Oh, saat-saat yang sangat menegangkan sekali ini. Apakah kita bisa bertahan dari serangan bom-bom yang bertubi-tubi ini? Oke. Aduh, kalah aku guys. Oh my god. Oke guys, karena aku hanya dapat 1 crown saja, jadi kita akan langsung saja beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin TV Woman. Tapi loh, ini apa? Bukan TV Man ini sebelahnya nih. Padahal aku ingin menikahkan TV Woman dengan TV Man dan kita lihat bagaimana anaknya. Tapi ini kameramen guys, kameramen menikah dengan TV Woman loh. Loh. Oh, anaknya ternyata guys, ini adalah pergabungan antara TV Woman dengan kameramen dan anaknya itu seperti ini. Oh my god, keren banget ya. Wow, ini keren banget sih. Keren banget sumpah dah. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari anak TV Woman dan juga anak dari kameramen ini ya. Ini pergabungannya guys. Jadi ada TV-nya juga itu di bagian tengahnya, di dadanya ada TV-nya, cuman kepalanya itu kameramen ya. Jadi ini lebih mirip sama kameramen sih, tapi percampuran ya. Jadi ada campurannya juga dan dia pakai pedang dan perisai. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Jadi kita akan langsung saja menuju ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Oke guys, kita mencari mapnya dulu ya. Let's go. Oke, ternyata map pertama kita adalah Pipot Push ya. Bukan map pertama ini guys, ini langsung ke final ini. Kenapa? Oh ya, namanya juga map rahasia. Lupa. Sorry. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini aku menggunakan skin ini dulu ya. Ini adalah skin anak dari TV Woman dan juga si apa speakerman ya. Nanti di bagian akhir baru kita pakai yang tadi, yang kalian lihat tadi, anak dari TV Woman dan juga kameramen. Ini karena ini musuhnya kecil-kecil, jadi kita pakai yang ini aja ya. By the way, tadi itu raksasa ya bentukannya, jadi nggak bisa dipakai yang kecil sama sekali. Makanya yang kecil-kecil ini kita basmi menggunakan ini aja nih, menggunakan speakerman
yang merupakan percampuran antara TV Woman dan juga Speakerman di episode sebelumnya. Jadi kalian tonton juga episode sebelumnya. Ya, kita bantai mereka semua. Let's go, kita bantai kalian. Hey, kenapa kau diam situ? Hey. Kita basmi mereka semua, guys. Tinggal berapa tadi pesertanya? Kita bantai tuh. Rasakan. Ini lagi satu lagi. Kita bantai. Yuk. Kemana kau, Slenderman? 3, 2, 1. Mati kau. Oke, tinggal si panda aja, guys. Kita basmi si panda. Nice. Kita sudah mengalahkan semua peserta. Seharusnya akan muncul monster raksasa, ya. Seharusnya sih. Oh. Kolosal Titan, guys. Itu adalah Stumble yang memiliki kekuatan Kolosal Titan. Dia bisa berubah, guys. Kalian lihat di sana ada Kolosal Titan yang sangat besar sekali tubuhnya. Dan kita akan mengalahkan si Kolosal Titan ini menggunakan skin Speakerman. Sebenarnya aku mau pakai yang kameramen tadi ya, tapi belum, guys. Sabar ya. Sabar kawan. Kita lihat dulu yang ini ya. Halo Kolosal Titan, jangan sombong dulu kau ya. Walaupun kamu, oh my god, nggak kena dong. Walaupun badanmu besar, cuman aku bisa mengalahkanmu loh. Kamu kira kamu saja yang bisa berubah jadi raksasa? Aku juga bisa ya. Sabar guys, kita berubah juga ya. Oh, kita kena efek ledakan dari si Kolosal Titan ini. Untungnya kita belum mati ya. Oke, tampaknya kita harus berubah juga ya. Sabar guys, kita akan berubah juga menjadi raksasa. Ini dia perubahan raksasa dari anak TV Man dan juga Speaker Man. Oke, kita bantai dia. Hampir kena. Kita serang. Mamam tuh. Oh my god, gede banget kakinya, guys. Terlalu gede ini kakinya ini ya. Oke, bangun dulu kita. Ini macam-macam dia sama kita ya, macam-macam dia. Oh, untung kita punya perisai yang sangat kuat ya. Ini kekuatan dari TV Woman itu sebenarnya tuh. Oke, kita serang lagi. Oke, tidak kena ternyata. Tidak apa-apa. Oke, dia mau menyerang. Tidak bisa. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah ya. Jangan kau pikir bisa mengalahkanku dengan mudah. Dan inilah dia guys, kekuatan dari anak TV Woman dan juga Speakerman yang versi yang merah ya. Oke. Ayo. Oh my god, dia meledakkan kita lagi. Sampai kita terlempar lumayan jauh karena efek ledakannya. Tapi it's okay guys, kita serang dia lagi. Matikah dia? Tidak mempan ternyata serangan api. Kita berubah lagi yang ini ya. Ini anak kedua ya. Oke. Dia maju. Kita tendang dulu. Baru kita kenakan serangan combo, guys. Nice. Sekali lagi. Oke. Tidak mempan juga guys. Tampaknya kita harus berubah ya. Kita harus berubah menggunakan ini dia skin terbaru tadi. Anak dari TV Woman dan juga kameramen. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya, guys. Seperti robot, guys. Keren banget, ya. Oh my god, pedangnya bisa menjadi besar. What? Hanya dalam satu kali serangan saja kita bisa mengalahkan Kolosal Titan menggunakan anak dari TV Woman dan juga kameramen. Keren banget ya. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble guys kita kali ini. Mungkin di next episode aku akan menggabungkan antara TV Woman dan juga TV Man ya, karena ini dari tadi, dari kemarin, dari video sebelumnya itu ada TV Woman sama Speakerman dan ini TV Woman sama kameramen. Dan next kita akan gabungkan antara TV Woman dan TV Man. Kita lihat bagaimana anaknya dan kekuatannya seperti apa. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.